Welcome back. Bank Indonesia is optimistic infrastructure spending can put the brakes on weakening rupiah. BI Governor Agus Martowadoyo says Indonesia's economic fundamentals are strong, including a current account deficit below 2.5% and a seventh consecutive trade surplus. Kita ini kan secara umum sekarang ini kondisinya melihat ada perbaikan di transaksi berjalan, tetapi tetap masih defisit. Jadi kalau transaksi berjalan defisit itu tentu ada risiko terhadap lebih lemahnya nilai tukar. Tetapi kalau kita bisa melakukan reform dengan baik dan reform itu dilakukan secara konsisten dan menciptakan confident daripada pasar, tentu kita bisa menjaga nilai tukar. Nilai tukar kita sekarang ini secara umum bisa dikatakan slightly undervalued sekarang ini. Dan kondisi nilai tukar kita ini membangun daya saing untuk Indonesia. Karena untuk Indonesia kita menjadi tetap terjaga kompetitifnya, dan kalau seandainya program reformasi dari pemerintah bisa diwujudkan, ini akan membuat confident terhadap nilai tukar kita.